Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger setelah Ninja 2 minggu ini ya. Saya nggak ada ya konten lah, nggak ada live juga ya. Oke, ini saya mau review kostum saya yang sudah bintang 9 ya. Sudah lama sebenarnya, cuma baru akan di-review. Sudah mau habis juga. Ini sebenarnya eventnya sih seberapa hari lagi sih ini untuk WhatsApp? Lima hari ya. Ya kurang lebih 5 hari lagi nih WhatsApp-nya ya. Dan untuk saat ini kayaknya tidak terlalu dipakai banyak ya sama top legend di PvP ya. Sebentar, coba kita lihat random dulu di sini. Ini peringkat berapa tadi dia? Peringkat berapa nih ya? Ya pokoknya itulah ya. Dia tidak pakai. Oh, ini kita lihat David dulu dari Bineka tidak memakai kostum, tapi mantap banget ya, udah nyampe di peringkat 2 nih ya. Legend, oke, kita lihat lagi yang lain. Ini nggak pakai kostum. Tadi saya lihat ada satu orang tuh pakai kostum tuh. Siapa ya tadi ya? Sempat lihat tuh. Ini nggak ada pakai kostum nih. Ya udahlah, pokoknya untuk saat ini ya nggak banyak yang pakai ya untuk dari kostum ya. Jadi kalau misalkan kalian punya ruby ataupun gacha tiket, tidak usah terlalu dikejar karena mungkin tank-tank yang akan datang mungkin akan lebih bagus mungkin ya. Oke, ini contoh seperti kita lihat yang paling banyak dipakai itu biasanya salah satunya adalah Salijam ya. Salijam itu masih oke. Kita lihat dulu untuk yang peringkat 1. Nah, kan pakainya Salijam sama MB di sini ya. Masih terpakai untuk Salijam ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada WhatsApp-nya lagi silahkan gacha aja pas di Salijam ya. Jadi kostum ini nggak meta ya. Karena cuma beberapa aja yang pakai ya. Mungkin kalau misalkan nggak ada tanker yang bagus, ya silahkan pakai saja untuk si kostumnya ya. Bishop KSM, dimana elemennya dia light, untuk level dia 160. Ini tipenya dia strength, untuk main cost 1091 dengan attack HP defense bisa dilihat sendiri. Masih menggunakan gear yang sama, Christmas Candle, Leonard Tavis sama Mikasa Scarf ya. Attack speed dia normal, movement speed dia fast ya. Skillnya yang pertama ada Demon's Judgment, continuously cancel enemy invincibility, negate enemy regen sama enemy attack itu kurang 50% ya. Dan ini skill keduanya ada Cross Prayer, create a shield over an area 5 detik, HP plus 440% selama 10 detik sama HP kali 50% area recovery per detik itu selama 10 detik ya. Skill plusnya ini dari Leonard Tavis, HP plus N%, ini N%-nya 74,7% ya. Ability ada resistant deployment freeze, ada berserk, dan ada ini dia, revive yang saya dapat ya. Oke, lanjutnya untuk yang lain bisa dilihat sendiri, jaraknya dia dekat 90, yang lain-lainnya skill cooldown 1 8 detik, skill cooldown 2 11 detik, dengan skill usrat 1 dan 2 sama 35% ya. Yang lainnya bisa dilihat untuk regen time 8 detik dikurangi menggunakan gear kurang lebih jadinya 6,6 detik ya, dengan min cost-nya dari 1900 jadi 1091. Kita akan coba di main stage dulu, dan itu sudah saya potential up juga plus 872 ya. Oke, ini saya mau coba di stage 400. Ih, apa nih? Wih, baru ya? Ih, astaga, baru lihat saya. Oh, iya, ada hadiah baru nih, bisa dapat Jessica Ultra loh. Oke, ini apa? 3 jam time reduction tiket. Saya baru tahu nih. Ya sudahlah, kita mainkan dulu di stage 400 ya. Oke, ini kita ke tim 1 ya tadi ya. Ya, tim 1. Langsung aja untuk kostumnya ini kita lihat 573 saat ini. Nah, itu skill 2-nya ya. Cross Prayer, dan nanti ada skill satunya yang pastinya lucu banget. Nah, itu dia Rukiah Moon ya. Dipukul moonnya ya, karena dia diludahin dan moonnya mengeluarkan cairan yang jadi attack-nya ya. Oke, itu dia ya. Oke, kita keluarkan lagi banyak-banyak kostumnya ya. Oke. Tebel sih ya memang ya, cuma kurang meta sih memang ya. Cuma dilihat lagi lah nanti ke depannya, kadang tuh ada yang mungkin saat ini belum meta tapi melihat ranger-ranger yang lain jadinya meta ya.
Oke, untuk saat ini nggak terlalu banyak yang pakai, jadi Tanker masih paling Messenger Brown, masih paling Saljam ya, itu yang dipakai paling banyak ya. Cuma kalau misalkan nggak punya Tanker bagus ya, ini lumayan sih ya untuk dari si Kosim ini ya. Oke, berhasil menang di sini dengan Kosim Bishop ya, Kosim Bishop bintang 9. Kita akan menuju ke PvP, dapat cobek, waduh, tidak dapat Dwight nih. Tidak dapat Dwight Zero, gimana nih? Oke, kita akan ke sini, ini di M3 ya. Ini saya minggu ini memang jarang banget PvP ya, jadi kadang tuh sering lewat untuk PvP, saya kadang ketiduran lah, malah main game yang lain lah. Dan ini di M3, ini kayaknya masih bisa nih saya menangkan 5 kali, harusnya ya, saya pede ini ya. Oke, kita akan coba langsung aja di sini. Oke, kita keluarkan dulu, langsung kita keluarkan Kosimnya. Awal-awal sudah dikasih Blizzard dan kita lihat apakah masih bisa menang ya. Karena yang saya lihat-lihat ini kan bisa diintip nih untuk dari gear ya, jadi enak nih, bisa dilihat dan bisa diprediksi ya. Wah, kira-kira ini kalau yang lawan yang ini mungkin susah ya, udah skip dulu gitu. Fitur mengintip gear ini sangat membantu memang ya. Kalau dulu kan, wah ini Ranger-nya kadang bisa saya lawan, ternyata waktu setelah main malah kalah pas diintip gear-nya, wah ngeri-ngeri ternyata kan ya. Kalau kayak gini kan masih bisa ini kita prediksi ya. Oke lah, ini kita kali 2 aja ya. Jadi batu semua, cuma masih yakin bisa menang no item di sini ya. Oke, berhasil menang yang pertama. Berserknya yang jadi gede ada nggak tuh? Sementara belum ada ya. Oke, oh ya, Tai Chi ini banyak yang pakai juga masih ya. Jadi mohon maaf sekali buat kalian yang mungkin belum dapat Tai Chi di collab Digimon ya, nanti cari Tanker yang lain ya berarti ya. Oke, waduh, M3 banget nih. Skip dulu. Nah, yang kayak gitu tuh yang saya skip ya. Nah, ini juga skip sih, ini harusnya ya. Makanya skip dulu. Mikey, oh namanya Mikey dia. Oke, ini boleh nih kita gas nih ya. Oke, gas lagi. PvP yang kedua, langsung saja kita kasih auto dan kali 2 dulu. Nanti kalau sudah dirasa aman ya, baru kita kali 1 lagi. Kita lihat Kosim Berserk. Oh tuh, Kosim Berserk ada di belakang tadi ya. Tapi cepet banget dia langsung gak berserk lagi tuh. Oke, dia sudah pakai Super Guard. Sementara belum saya pakai dulu item-item yang akan saya pakai ya. Kita ini kan dulu, kita kalikan 2 lagi. Mungkin saya pakai kali ini ya. Oke, ini saya kedorong nih gara-gara Mikey-nya nih. Oh, ini sesuai nama dia ya. Core-nya di Mikey nih. Oke, ini kita kasih ini aja. Wah, jadi full item dong. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Namanya Mikey, core-nya di Mikey ya. Itu dia punya 2 Mikey tuh, kalian lihat tuh. Mikey V1 sama Mikey V2, tapi masih menang ya kita ya. Oke, kali ini full item. Nggak apa-apa. Kalian bisa lihat sendiri, si Kosim ada di bagian depan. Nah, itu dia. Kelihatan Rukiah dan Cross Prayer-nya ya. Oke, berhasil menang 2 kali, sisa 3 kali lagi. Ini kayaknya kalau menang 3 kali lagi juga masih belum nyampe M2 nih saya. Oke, ini flyer. Kayaknya yang flyer-flyer saya skip dulu deh. Ini saya mau fokus lawan yang full dart dulu ya. Ini skip. Ini, waduh, siapa tuh? Yonglek. Yonglek-nya ke skip tadi ya, sudah. Kayaknya nggak bisa juga saya ngelawan si Yonglek tuh ya. Oke, kita skip dulu ini. Ini NFT-nya 2. Mantap banget NFT 2 nih. Boleh nih kita coba ya. Kita lawan ini NFT 2. Dia punya Jelly Ring juga. Wih, boleh nih, coba kita gas nih lawan NFT. Ini full darat semua kan? Langsung aja kita gas. Kali 2, yo. Dia punya 2 NFT, langsung kita gas di sini ya. Oke. Apakah berhasil bisa menang? Sudah keluar 3-4 itemnya di situ. Oke, ini saya kasih juga nih. Nah, daripada saya kalah ya.
Kadang tuh gitu tuh, nungguin kan. Wah, bisa di no item, bisa di no item. Wah, hilang sudah untuk dari towernya. Oke, berhasil menang ternyata melawan 2 NFT yang dipunya lawan ya. Oke. Ini uang kan masih pakai Sali Jam ya. Jadi Sali kok mau dilawan. Sali Jam ini masih yang salah satu yang banyak dipakai juga untuk tanker ya. Oke, ini mungkin saya mau lawan yang ini lah langsung ya. Yuk. Kali 2 dulu. Yo. 2 kali lagi ya. Oke. Nah, tapi biarpun ini mungkin saya menang 5 kali, nggak akan saya pakai di tim saya karena untuk saat ini saya masih lebih enak memakai si Aqua dibandingkan Cosim ya. Karena buff-nya dengan Megumin jalan dan Aquanya juga tebel ya. Oke, ini apalagi kalau untuk saat ini kan Cosim-nya masih di buff ya. Buff-nya itu ngurangin min cost sama regen time. Jadi masih tergolong murah ini ya. Cuma nanti kalau misalkan sudah dia tidak di buff, takutnya malah jadi lambat dan semakin mahal. Jadi mending saya untuk defense pun sudah saya tidak pakai Cosim ya. Jadi saya pakainya kembali ke Aqua. Oke. Ini bisa nggak saya lawan ya? Bolehlah yang terakhir kita lawan si Imbori ini ya. Oke, langsung kita gas di PvP yang terakhir nih ya. Oke. Kita sudah ganti. Kita lihat dulu. Blizzard keluar, saya keluarkan item ya. Oke. Perlukah item? Sepertinya belum. Oke, dia sudah pakai itu, kita kasih item ini aja. Eh, kok lambat? Eh, loh. Kok lama banget? Enggak ya? Atau saya yang salah hitung ya? Oh, enggak sih, memang ya. Saya tuh mikir kok durasi shield-nya agak lama ya rasanya ya? Enggak ya? Mungkin saya aja yang ini ya. Salah ngelihat ya, oke. Oke, itu dia berarti untuk dari PvP-nya 5 kali berhasil menang semua, tapi masih di M3 ini memang ya. 1 2 3 4 5 berhasil menang 5 kali dan di sini saya menggunakan si Bishop KSM ngetes ya. Attack-nya sih oke, cuma waktu saya pakai di defense jadi sering kalah sebenarnya ya. Jadi makanya untuk dari defense sekarang pun saya kembali memakai Aqua. Tapi untuk yang attack ini paling ya untuk di bulan ini aja. Tapi biasanya juga saya sudah ganti sih, ganti Aqua ya. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, Cosim ini bagus kalau kalian nggak punya tanker yang lain. Contoh seperti mungkin Saljam, mungkin Messenger Brown ya. Nah, silahkan dipakai ya. Atau mungkin Tai Chi nggak punya ya, silahkan aja dipakai ya. Kalau kalian main flyer ya cocok juga sih ini pakai Cosim ya. Ini kan ada ability berserknya ya. Dan ini dia artinya deployment freeze resistant juga. Karena yang saat ini banyak banget pakai meta deployment freeze ya. Jadi akhirnya ya dia tidak bisa kena deployment freeze. Ini bagus juga sih ini Light Knight Brown ya kalau saya pakai ini. Terus coba kita lihat lagi bentar yang peringkat-peringkatnya. Di atas-atas nih kita lihat Sony nih. Sony pakainya akan Messenger Brown, Sali Jam ya. Kurang lebih sih dua itu ya. Nah, ini Anubis juga masih bagus ya. Ya, itu dia ya berarti untuk dari review si Cosim-nya. Terima kasih banyak buat kalian sudah menonton. Jika kalian suka langsung saja ditinggalkan like, di-subscribe juga untuk video Line Ranger Arena dan jangan lupa di-share ke teman kalian. Kalau di sini saya sudah ada review si Bishop Cosim yang bintang 9 dan ya terserah kalian, kalau mau dinaikkan silahkan, kalau enggak masalah juga ya. Kalau misalkan kalian udah punya tanker yang bagus ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.